Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Yon BC. Kali ini saya akan membuat masakan lagi. Ini ada orderan di warung saya di GoFood atas nama Danung Arifin. Bakmi goreng basah sama mie goreng ya, untuk pesanannya Mas Joko. Ya, kita akan kerjakan yang mie goreng basah dulu. Di sini kita siapkan bahan-bahannya lengkap sekali. Mie goreng basah ada bakso, sosis, ayam serta ati ampla. Untuk sayurannya seperti biasa ada kol, daun bawang, caisin, juga cabe ya, sama tomat saja. Oke teman-teman, kita udah lanjut, kita udah panaskan karena ini udah ditungguin Mas Gojeknya. Ya, kita kerjakan ini yang mie basah dulu. Pertama-tama kita bawangnya kita gongso, kita ngusreng-ngusreng seperti biasa ya, seperti ini. Kita masukkan sayurnya juga, lalu kita masukkan kaldunya. Ini kaldu untuk mie basahnya, seperti itu teman-teman. Cabai kita masukkan supaya pedasnya merata. Wow, ada agak blur ini. Blur karena sumup atau uap daripada si kuah tadi. Oke. Setelah layu kita masukkan mie kuningnya. Ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan ini ada sarem atau garam. Ada vetsin. Ada merica. Ya, cukupnya semua ini. Oke, lalu kita tambahkan sedikit saja, ini requestnya enggak begitu pedasnya. Kita saus, pakai saus cabe ya, sedikit saja karena requestnya juga tidak terlalu pedas tadi di notnya. Oke, lalu kecap. Untuk kecap kita pakai 2 kecap. Oh, ini tomatnya dulu. Kita aduk lagi agar enggak mengering yang bawah geseng. Seperti itu teman-teman. Ya, ini kecap. Kecap asin. Ini kecap manisnya, jadi masin manis. Oke, seperti ini. Lalu kita tunggu dengan tempo waktu yang pas. Lalu nanti kita angkat. Oke, kita aduk-aduk mesra begini teman-teman. Iya, baunya udah nih menyerang nih. Ya, kita tambahkan agar basahnya, basah nyemak begitu. Oke teman-teman, sudah siap diangkat. Namun kita enggak lihatkan mengangkatnya karena untuk menyingkat waktu saja. Untuk pesanan yang kedua ini kita kerjakan bakmi goreng ayam. Oke, ini pesanan dari Mas Ayuwadi dengan driver Mas Joko Suryanto. Oke, di sini sudah kita siapkan mie kuningnya dan ubo rampenya berupa sayur mayur, dan ini ada tomat, juga ada ayam, daun bawang, juga caisim. Oke teman-teman, lanjut kita siapkan ini wajannya. Minyaknya ya secukupnya saja ya. Kita mau membuat mie gorengnya. Oke, kita masukkan minyaknya. Kemudian telurnya seperti ini teman-teman. Telur sudah masuk. Lalu kita tunggu agar
mengental atau mateng istilahnya. Oke, kita sambil menunggu, kita siapkan tadi bahan-bahannya. Oke, dapat kita aduk seperti ini teman-teman ya. Lalu kita aduk supaya kita mengejar dengan waktu seperti ini. Kita masukkan bumbunya, bawang, minyak. Kita sik terus kita aduk agar tidak goseng. Baru kita masukkan ini yang lainnya, kayak cabai sudah disiapkan ini. Lalu kita masukkan cabainya biar berasa pedasnya. Oke, terus seperti ini kita masukkan sayur yang lain daripada caisim, terus ada kubis atau kol. Seperti ini juga suwiran ayamnya dimasukkan. Oke, kita aduk seperti ini. Lalu kita kasih kaldu sedikit saja biar layu atau alum. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan minyak teman-teman. Ya, ini mie. Kita aduk lagi terus seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan bumbunya. Sama saja bumbunya, terdiri daripada garam. Ini ada penyedap, ini juga ada merica halus. Merica rekomendasinya yang giling sendiri saja. Kalau merica yang sudah dikemas itu rasanya kurang ngantem atau kurang berasa itu. Kita masukkan tomatnya. Lalu kecap. Ya, kecapnya sesukanya saja. Ini requestnya juga enggak terlalu manis katanya. Oke, seperti itu teman-teman. Monggo merapat, yang dekat merapat. Ini posisinya di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Oke teman-teman, baunya juga udah mateng. Ini udah siap untuk diangkat. Ya, seperti ini. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.